Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, mari kita berbagi dengan kesibukan, dengan cara mengisi kekosongan-kosongan waktu kita, menyiasati waktu-waktu kita untuk berternak. Karena berternak ayam ini sangat mudah, bahkan semua orang bisa mempraktikkannya, baik dia bekerja maupun dia tidak bekerja. Di mana apalagi pada tahun-tahun ini begitu sulit ekonomi kita. Ekonomi kita begitu sulit, tapi kebutuhan sehari-hari semakin meningkat harganya. Maka solusi yang terbaik untuk 2022 adalah berternak ayam. Karena dia bisa dilakukan dari orang yang punya pengalaman maupun yang tidak punya pengalaman. Yang intinya kita coba dulu aja berternak. Karena berternak ini pengalaman akan kita dapat tatkala kita sudah mencoba. Awal pertama saya belajar kecil-kecilan itu 8 bibit. Alhamdulillah dari bulan September sekarang sudah masuk bulan September. Bahkan udah Oktober. 1 tahun pas. Alhamdulillah saya pernah menjual itu 5 kali. Ya alhamdulillah lumayan. Jadi intinya mari berbagi kesibukan untuk belajar berternak. Karena sesungguhnya berternak itu sangat mengasihkan. Bisa dilakukan di tempat yang luas maupun dilakukan di tempat-tempat yang sempit. Karena berternak ini setidaknya kita masih ada harapan untuk kita jual. Maka solusi yang terbaik untuk masa-masa yang sangat sulit ini, maka sangat dianjurkan sekali untuk kita semua untuk belajar berternak ayam. Karena insya Allah akan membantu sekali dalam kebutuhan ekonomi kita. Karena tidak menutup kemungkinan peternakan yang dari kecil sekecil ini nih, mulai dari peternak kampungan, harapannya semoga pada tahun-tahun berikutnya menjadi besar. Amin ya Allah, amin. Tapi setidaknya dengan berternak saudaraku, kita akan ada kesibukan, segala juga ada harapan dari hasil kesibukan yang setiap hari kita lakukan. Sangat enjoy dan santai. Pagi hari sebelum bekerja kita makanin pakan, nyiapin untuk apa, makanan ayam. Pulang bekerja sore hari kita juga bisa menyiapkan makan, hanya cukup sehari 2 kali. Tidak mengurangi daripada kesibukan kita bekerja, berjualan, apalagi yang 100% itu nggak ada kegiatan. Maka yang sangat terbaik solusinya, mari kita belajar berternak ayam. Risikonya kecil dibanding dengan peternak-peternak yang lainnya. Maka video ini saya bikin intinya untuk berbagi kesibukan, bahwa berternak itu sangat mudah, sangat mengasihkan, semuanya orang bisa melaksanakannya. Jangan ditunda-tunda lagi, yuk kita sama-sama menggemari berternak ayam. Maka insya Allah, kapanpun kita mau, kapanpun kita ada persiapan, kita bisa mulai dari sekarang. Jangan ditunda-tunda lagi. Semoga ini bisa memberikan manfaat, sugesti buat kita bahwa berternak itu sangat mudah, sangat asik, dan bisa dilakukan keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita. Yuk kita berternak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi aspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.